Assalamualaikum, balik lagi di channelnya Upik Abu. Hayo, siapa yang udah pernah nyampe sini dan yoyo cardnya lupa belum diisi? Nah, hari ini aku mau kasih tahu ke kalian semua cara isi yoyo card di mesin top up yang ada di Taipei Main Station. Disimak ya videonya. Nah, sekarang kita udah nyampe sini nih, teman-teman. Sebelum naik kereta, aku mau isi dulu yoyo kartu. Sekarang kita cari dulu mesin top up-nya untuk mengisi saldo yoyo card. Dari sini kita jalan ke depan dan nanti di depan kita belok ke arah kanan. Nah, ini dia mesin top up saldo yoyo card yang ada di Taipei Main Station. Di mesin ini kita juga bisa loh bayar pakai uang koin. Oke, langsung aja yuk, aku mau isi saldonya. Sekarang tap ini, terus taruh kartunya di sini. Pastikan posisinya benar ya. Kita taruh di sini. Nah, otomatis akan keluar datanya. Di sini ada keterangannya, kita harus memasukkan uang 100 NT. Oke, sekarang aku mau masukin uangnya ke sebelah sini. Buat kalian yang punya uang koin, kalian juga bisa masukin ke mesin ini dari 10 NT sampai 50 NT. Nah, di sini keterangannya uang sudah masuk 100 NT dan di atas itu keterangan saldo awalku. Sekarang tinggal klik next. Dan total saldoku sekarang sudah bertambah menjadi 210 NT. Nah, cukup mudah kan untuk top up saldo yoyo card di mesin ini? Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa bantu like dan subscribe agar channel aku semakin berkembang dan aku semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.